Siapa orang-orangnya, Pak? Perampok. Mungkin aku tidak pandai berbohong. Kau masih ingat nama Sulaiman? Mereka orang-orangnya Sulaiman yang dikirim untuk menghabisi kita. Aku masih ingat saat ayahmu dihabisi Sulaiman karena aku dan ayahmu sepakat untuk keluar dari bisnisnya. Mungkin baginya aku dan ayahmu merupakan ancaman yang besar karena menggenggam rahasia bisnisnya. Ayahmu tewas di tangan Sulaiman. Sedangkan aku lolos dan membuat dia dipenjara sekarang. Dan itu yang membuat dia terus berusaha untuk menghabisi orang-orang yang dekat dengan ayahmu. Ini, Pak De. Aku tidak suka diancam oleh orang-orang ini. Jadi sekarang, biarkan aku yang akan menjadi ancaman untuk Sulaiman. Bukankah itu terdengar cukup manis? Matt. Bisa kami bantu? Sulaiman. Saya mau ketemu tahanan yang namanya Sulaiman. Ya, apakah Anda sudah membuat janji sebelumnya? Belum. Ya, tidak bisa begitu, Mas. Kenapa? Ini sudah prosedur di sini, ya. Jadi Anda harus membuat janji terlebih dahulu kepada orang yang ingin ditemui. Nih. Silahkan ini syarat-syaratnya di sini. Begini, Pak. Saya tidak punya banyak waktu lagi di sini. Jadi sekarang, Anda temui dia dan sampaikan. Saya ingin ketemu. Saya pikir dia juga ingin ketemu dengan saya. Begini ya, Bung, ya. Jika Anda tidak bisa baca, saya jelaskan. Pertama-tama Anda harus membuat ID card terlebih dahulu. Kemudian mengisi form yang sudah ada. Lalu silakan datangi petugas untuk memverifikasi data Anda. Kemudian datang ke loket 1 untuk foto. Lalu ke loket 2 untuk memverifikasi data Anda sekaligus meminta stempel. Kemudian ke loket 3. Paham? Untuk memverifikasi data Anda dengan menggunakan sidik jari. Dari situ Anda bisa langsung... Cukup! Orang yang tolol. Pikir kamu bisa hidup enak di sini.
Banyak omong kamu, Pak. Ingat, setiap gerakanmu diawasin di sini. Kita akan lihat seberapa kuat kamu bertahan. Cukup perhatian juga orang-orang di sini. Sinting! Apa sih maunya orang ini? Apa kasusmu sehingga kamu bisa ditempatkan dalam sel yang sama denganku? Bisakah kamu tidak muncul tiba-tiba di sampingku? Aku cari orang yang namanya Sulaiman. Kamu Sulaiman ya? Siapa woi? Rasa sok akrab. Aku Junet. Ben! Gak penting. Minggir! Mau ngomong apa? Hei! Kau mau ngomong apa? Monyet. Wow. Nyalimu cukup gede. Gak cukup. Cangkirmu lames tenang. Pani weh karang, ha? Pani. Pani. Pani weh karang, ha? Wow. Pani. Tak sedas muka weh, ha? Pani. Ha? Pani weh karang. Saya butuh sedikit informasi dari Bapak. Apa yang sebenarnya kamu cari? Sulaiman. Saya kasih tahu. Hampir seluruh narapidana di sini, petugas dan sipirnya, adalah kaki tangannya Sulaiman. Thank you.
Stop! Dua penjaga yang sangat sulit untuk dilumpuhkan.